Oke, kembali lagi ke channel Yoyo Station 10. Rapi itu mindset, bro. Kali ini Yamaha NMAX 155 ya, milik Om Diki dari Bekasi ya, Om Diki. Bekasinya sama di mana, Om? Bekasi mana? Harapan Indah. Harapan Indah. Oke, siap. Ini modifikasinya simple aja ya, pemasangan Alisedo warna biru, lalu ada dipadu dengan sein JPA berwarna biru juga untuk standby-nya. Alisedo keren banget ya. Lalu ada sein running untuk standby-nya berwarna biru ya. Di bagian belakang ada alis di stop lamp ya. Tipenya bentuknya huruf U ya. Kita lihat ya. Oke, kece banget ya. Biru semuanya. Oke. Ini alisnya menggunakan alis AS yang grade A, sinarnya terang ya. Cool, padat ya. Untuk Alisedo ini kelebihannya jika posisi mati dia hidden ya untuk alis posisi matinya. Cakep nih. Kita tes fitur sein running-nya ya. Ini dilengkapi fitur sein running. Ya nih sein running-nya. Sein running-nya smooth banget ya. Oke. Selaras ya. Kompak sama sein JPA-nya. Coba kita close up. JPA-nya aftermarket ya, tinggal langsung PNP, plug and play. Untuk yang sebelah kanan, ini keren ya. Jadi di malam hari lebih sangar lagi ya. Kesannya futuristiknya. Oke, ini dilengkapi fitur hazard juga ya. Kita tes hazardnya. Ya, ini hazardnya. Jadi kombinasi sein running, hazard ya, dan hazardnya. Mantap. Kompak ya, nggak balapan ya. Bagus banget ya. Mantul pokoknya. Mantap. Ke bagian belakang. Ini alis satu mode di stop lamp. Sinarnya terang ya, full padat. Tampilannya jadi elegan ya. Ini kekosongan ruang ini ya. Ya, stop lamp orinya dia polos aja ya. Nanti kita pasang alis supaya tampilannya terlihat penuh ya. Mantap pokoknya. Mantul. Oke. Keren. Untuk bagian supplier beliau belum ganti, mungkin next time ya. Oke. Om Diki, boleh minta testimoninya nih Om Diki? Aduh, apa ya? Gimana hasilnya, Om? Rapi banget, Om. Rapi banget. Mantap lah pokoknya. Mantap ya. Tadi sudah menunggu berapa lama startnya, datang jam berapa? Setengah satu. Setengah satu siang, selesai jam setengah enam ya, hampir ya. Setengah enam. Overall hasilnya puas, Om? Oh, puas, Om. Puas ya, alhamdulillah ya. Nanti jika berkenan bisa info ke rekan-rekannya, Om. Modifikasi ya, di kedai rider, terima kasih, Om ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih, Om, sudah modifikasi di kedai rider, Om. Oke, bila berminat untuk pemasangan Alisedo seperti ini di motor NMAX sayangannya 155 ya, bisa silakan mampir ke kedai Riders. Alamat kami ada di Ruko Perbeta 1, Kota Siangsen 7 nomor 58, Ciledug, Tangerang. Patokan ada di depan shelter busway Perbeta 1 dan Bakso Bensu. Oke. Jangan lupa subscribe, like, and share channel YouTube kita Yoyo Station 10. Ingat, rapi itu mindset, bro. Thanks for watching.